Halo guys, kembali lagi bersama gue di Red Channel. Oke, kita main Captain Tsubasa lagi ya bersama Espada. Jadi gue baru kelar farming ya, baru ngejar DB270 ke bannernya Leskin yang baru ya, yang debut ya. Jadi sekarang jam 5.13 ya, abis ini rencananya gue mau subuhan. Jadi gue kelarin dulu rekaman baru subuhan ya. Aduh, ini buat menembus keegoisan gue gitu video ini. Jadi sebelumnya kita silent dulu ya, takutnya penuh ntar. Aduh, apa lagi nih, gue lupa lagi ngesel tadi. Terus 4, 3, 6 step harusnya cukup lah ya. Oke, tanpa basa-basi, udah aku clear tadi ya, gue lupa tadi. Sorry. Oke, kita mulai aja ya. Ini tinggal 6 jam lagi ya. Emang last minute gue ini, sama ini yang masih jadi harapan gue ya. Gue harap besok keluar lagi ya, itu udah jadi player. Oke, tambah basa-basi lagi, kita mulai aja Bandit Legend ya. Step pertama, oke, ada 5 bintang jatuh ya. Tapi gue gak terlalu ini sih, disini gak terlalu apa namanya, gak terlalu tahu ya. Jadi berapa SSR yang kita dapat. Oke, bismillah aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita dapat clear ya. Oke, yang pertama tembus ya. Satu doang. Ini ya, moros. Gak ada kartu yang gigi ya. Padahal gue sebenernya nunggu-nunggu kayak gitu. Tapi di komik ini juga gak ada. Lampu merah ya. Wakasi masuk kinder ya, karena kartu Wakasi Matsuri rata-rata merah sih. Oke, karena dapat ini kita keluar dulu ya. Biasanya gitu, sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih, tapi gue emang agak parno soalnya ini kartunya ada dikit di sini, gue takutnya ampas. Satu doang ya, kalau bagus lagi ini nyesel gue nih kagak full. Oke, untung R doang. Flare apaan itu tadi itu? Misaki apaan lu? Oke, lanjut lagi step kedua ya. Kalau nggak salah itu harusnya 270 ya. Kalau kurang berarti nggak sempet ini mungkin ya. Yang kedua kita punya 5 bintang itu lagi ya. Oke, bismillah. Lu lagi Misaki. Kalau bosen-bosen nih. Lah, banyak PHP ya di banner ini ya, atau udah ketularan Roberto semua itu? Lumayan lah teknikal loot yang B ya. Ini timnya kebanyakan biru sih, gua ngarepnya biru sih ya. Oke, 50% chance. Kasih dong SSR-nya. Levin dong. Masa kalau gue kagak punya Levin yang baru. Oke, di 50% kita cuma dapat 2 ya itu ya. Oke, bismillah aja ya. Oh, minta QWY ya. Kalau QWY itu biasanya bagus, kagak ada flare pun ditembus itu. Aduh, ini Roberto-nya. Pakai jenggotan ya sekarang ya. Pakai ini ya, habis endorse ya. Roberto. Yeah. Cuy, dup. Ah.
kasih Roberto ke ya, padahal banyak itu, ada Roberto, Gentil itu yang biru-biru, Victorino. Oke, tiga kali lagi guys. Yang keempat one SSR guaranteed ya. Ini konfeti ya kalau salju ini ya. Oke, kita bismillah. Bajunya gak ketukar ya. Dua dong. Ah, satu doang. Ada flashback loh. Ada memori-memori itu. Ini yang baru apa yang lama ya? Kan kartu gue non non Japan. Dia itu artinya buffnya. Pecah dong satu. Biasanya jarang pecah ya kalau yang udah berubah ya. Oke, step 5. Ini biasanya step jebakan ya. Step membangun DB ya. Ada berapa tadi tuh kurang itu? Oke, putar-putar dulu lah biar ini ya, biar kampasannya berkurang ya. Padahal gak garu juga. Oke, bismillah. Droplernya kecil ya. Gue juga jarang itu lihat yang dapat lesin di grup ya. Ini. Karena dia debut sih. Kalau debut sih sayang juga sebenarnya di pool. Mana akun ini kagak punya keeper lagi. Oke, last ya. Kagak ada nyantol yang dari banner ya. Yang gua pull dari tadi ya. Itu doang itu yang guna. Last. Yang last pun kayaknya ampas, cuma dapat satu ya. Oke lah. Kadang gua sampai pagi. Rasanya enggak terbayar ya. Iya. Enggak bayar ini kadang gua. Aduh, lu bikin, aduh klub, lu bikin ini gua warna-warni klub. Aduh. Kalian pecah lagi ya. Oke, itu teman-teman, berapa step tadi itu ya? 6 ya. Ya, 6 step. Ampas ya. Ya, tunggu aja gue besok ada video baru lagi. Yang ini seriusnya hari ini, yang Surimachi bakal gue full juga besok ya. Surimachi soalnya enggak step up ya. Jadi gue bakal 150 DB aja kali ya pakai akun yang satu lagi. Buat ini. Oh, ini step up juga cuy. Aduh, ini klub hobi banget ya, ngabisin DB orang ya. Oke guys, segitu dulu guys, 270 DB lagi yang harus gue kumpulin. Berarti total yang harus gue kumpulin itu 270 tambah 270 berarti 540 ya. Sama banner yang Hinorioma ya. Jadi, makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan ada yang mau diomongin silahkan di komen aja guys, bebas mau nulis apa juga, kagak ada yang larang. And bye bye.